Masak apa tuh? Entah. Ini anak dara siapa lah bawa nasi dengan lauk ni? Siapa masak ni? Oh lah. Ni masak. Yang ni dia awal masak. Oh. Hai guys. Sekarang ni saya nak buat saya punya tempat ayam bertelur. Ini tadi saya dah buat, saya punya ayam dah bertelur di sana. So ini lapisan dalam dia, saya letak kain. Okey, dah pun siap. Mari kita simpan di dalam depan ayam. Ah, tu telur dia, nampak. Ada 2 biji. Dekat sana pun ada lagi dekat tu, dekat atas tu. Kita simpan di dalam. Itu mak dia, guys. Yang hitam tu mak dia. Oi, siapa ni? Masuk dalam tu buat apa? Saya tu buat tempat ayam telur. Ha. Oh. Itu saya punya telur dah simpan sana. Dah telur. Tengok cantik tak saya punya. Saya punya telur. Bukan saya punya telur, ayam punya telur. Saya punya telur buat apa? Kasih menetas pun dia tak menetas. Kasih bertelur tau, telur banyak-banyak. Kasih baby banyak-banyak. Semua ayam saya jinak-jinak. Lepas. Terbang sana. Hai Cik Bonio, makan apa tu? Ini saya mau makan. Ini hati babi. Ini lidah babi. Sedap. Ini, tengok ni. Ini hati babi. Luar ada hitam, dalam merah. Sedap betul. Lah. Kentang. Ini anak dara siapa lah bawa nasi dengan lauk ni? Siapa masak ni? Oh lah. Ni masak. Yang ni dia awal masak. Ambil. Sedap lah dia punya lauk tengok. Ada telur ayam, ada ubi. Ini mesti disunyuk satu. Ini. Biawa. Masak apa tu? Entam je lah. Masak entam saja. Hai. Senyumlah. Kita tengok anak bujang saya dan anak dara orang sebelah ni tengah makan. Lauk apa? Mentuai. Mentuai, ayam tua dia punya lauk. Sungguh simple dia punya lauk. Dan juga kentang. Ini makanan barat ni. Ini makanan orang Dayak. Oh, digabungkan cantiklah kau ni. Sedap. Ini nasi Sarawak Mari, guys. Ya, ini Sarawak Mari punya. Nasi hitam. Babi apa itu? Beras hitam. Apa nama dia? Minyaknya runtuh kecilnya. Sumai, anda mangan sumai. Wah, ini ada sayur ini. Kantuk anu kan? Wah, ini kantuk anu. Daun rambing. Sudahlah babi. Kau makan. Ini dia babi rebus halia dan juga serai. Sedap tu, timbang dengan sambal. Ini sambal tadi. Okay, enak. Ini sambal. Hey Didi. Bersama di Abun Family.